Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, berjumpa lagi di channel Adam Habiki. Di kesempatan kali ini saya akan memanen buah long murbei, teman-teman. Ini buahnya cukup banyak sekali nih. Sudah mulai merah-merah. Ini teman-teman, sudah merah-merah, merah kehitaman. Saya lebih suka memetik buah long murbei ini ketika masih merah. Karena kalau sampai hitam seperti ini, manisnya sangat terlalu manis. Kalau buat saya suka yang merah, jadi manisnya tidak terlalu tinggi. Kalau yang masih warna merah lumayan. Ini masih di pot 25 liter, lumayan, buahnya cukup banyak juga. Ini sudah merah-merah tuh, kita petik satu persatu, teman-teman. Panen yang merah-merah. Ini nanti yang hijau ini paling 3-4 hari sudah matang seperti ini. Oke, kita ambilin semua yang merah-merah. Kita ambil long murbei-nya yang matang ya, teman-teman. Oke, ini 3 sekaligus. Panjang-panjang sekali. Long murbei kurang lebih 8-10 cm ada nih, teman-teman, yang panjang seperti ini. Ini sudah manis seperti ini, yang warnanya seperti ini sudah manis sekali ini. Oke, ini juga sudah manis yang seperti ini. Saya suka yang masih merah seperti ini, sudah manis sekali. Kita ambil lagi yang sebelah sini. Ini ada 2 yang merah. Ini juga kita petik. Oke, seperti ini. Lumayan buat dikonsumsi sendiri. Kemanisan dan kesegarannya mantul, mantul sekali buahnya, guys. Ini nanti sudah habis matang, kita pruning, dia akan tumbuh bawa buah lagi dari seperti ini, mata-mata tunas ini. Kalau kita potong, nanti tumbuh bawa buah lagi, sangat genjah lah. Ini seperti ini bekasnya saya potong. Buah saya potong lagi, buah di atas. Seperti itu terus. Seperti ini nanti kita potong di atas, ini tumbuh bawa buah lagi. Seperti ini. Bakal tunas. Oke, teman-teman. Panen kita hari ini buah long murbei dalam pot 25 liter. Kecil sekali. Dan kali akan kita panen buah-buah yang lainnya. Oke, teman-teman. Semoga video ini bisa menghibur atau menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.